Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lagi teman-teman. Nah, ini apa? Nasi, betul. Apa ini? Mie, betul. Ada pitik bareng ki opo iki ya? Wah, apa teman-teman? Berkat. Wah, alhamdulillah rabbil alamin dapat rezeki dikirimin berkat tetangga aku, guys. Jadi tetangga aku sedang gali sumur sibil, alhamdulillah. Tetangga aku punya rezeki bisa gali sumur sibil ya, karena juga enggak langganan ledeng, hanya pakai sanyo. Sanyonya akhirnya juga enggak keluar ya. Ya, gimana lagi ya teman-teman ya. Air ledengnya enggak bisa diandalkan 24 jam. Kalaupun yang berlangganan ledeng. Dan ini musimnya juga sudah kemarau panjang ya, jadi juga belum hujan deras, belum masuk musim penghujan, jadi ya telat debit airnya, telat, nggak bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini tetangga aku ngirimin ini ya untuk selamatan, dan alhamdulillah aku dapat kesempatan, guys, untuk ngasih air untuk ini, untuk gali sumur. Jadi kan kalau gali sumur kan butuh air, guys. Jadi dari tandonku depan ini ditarik ke sana itu, tarik di jalan di itu, di situ tuh, nih selangnya ini, nih tarik ke sana. Tidak apa-apa, guys, ini kesempatan aku sebagai tetangganya untuk sedekah, guys, bantu, guys. Ya nggak apa-apa. Jadi tadi sempat khawatir gimana nanti kalau selangnya ketabrak dan pecah. Tidak apa-apa, mbah, tenang saja, insya Allah selangku ya agak bagus ya kualitas. Kalau ditabrak-tabrak mungkin sampai sore atau siang, ya nggak apa-apa lah. Kalaupun pecah nggak apa-apa, nggak masalah ya, tenang aja ya, yang penting bermanfaat ya, rusak diperbaiki, tenang aja ya. Semoga dengan keikhlasan ini semoga Allah ridho ya, tetanggaku juga bisa punya sumber mata air tenang, dan kemudian nanti ya kebersamaan saling menolong dengan tetangga ini terus terjalin sampai kiamat. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Terima kasih sedekahnya dari tetanggaku ngasih apa, mie sama apa ini, kulupan sama ayam, guys. Wis mantap, ayamnya gede ya. Aku makan dulu, terima kasih. Nanti lihat-lihat apa penggaliannya, sumurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dulu, guys. Ya, makan dulu. Kelihatan. Ini, guys. Ciduk dulu. Ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak, guys. Mantap. Jadi masakan tetangga tuh komposisinya kan berbeda dengan koki aku di rumah ya, pasti rasanya juga beda, enak lah di lidah itu, garamnya, bumbunya gitu, mantap ya. Semoga nanti galinya lancar, mantap. Ayamnya, guys, aduh.